Men, balik lagi dan saya kita main lagi Seven DS karena ini lagi diserang Titan ya, Attack on Titan. Ini kita selesain dulu ya eliminasi Titannya. Ini saya cuman bakal di sini bakal lawan bos-bosnya aja. Ini tiga paling bawah ya. Tim saya pakai ini seperti biasa tim yang saya pakai buat PvP. Cuman saya masukin si Eren aja, Eren Jagger. Kita tes, ini ada percobaan hari pertama ya. Kalau dia tewas, gak balik lagi ya. Mesti tunggu besok. Oke, armor Titan. Langsung aja kita lawan. Ya, kita bapet. Uff. Cuman SK-nya gak ada ya. Gak apa-apa. Waduh, dia warnanya merah. Wah, saya lupa ngecek elemen ya guys ya. Mudah-mudahan kita bisa menang ya. Ini skillnya Eren itu bisa buat naikin ulti. Jadi kita gabungin dulu nanti supaya langsung bisa ulti di turn kedua. Turn ketiga ya. Oke. Kita lihat nih si Titan. Cepret. Waduh. Main nendang aja dikira bola. Aduh, dijitak. Waduh. Udah dikasih buff. Tapi sakit banget ya. Nggak ada heal lagi. Aduh. Di ulti lagi, aduh. Maknyus dah. Ini bisa ulti pun keburu mati nih. Gua di ulti duluan. Udahlah ya, gak ada healer. Di heal pun percuma, di ulti gak ada turunin lagi. Ampas RNG-nya ini ya. Aduh, tapi sih gampang nih si Titan ini ya. Dua kali attack langsung rata. Harusnya tadi saya pakai Escanor aja ya. Tapi kalau pakai Escanor mati juga dia. Tuh, ultinya sakit guys. Waduh, nggak ngotak dia. Udah dikasih buff Arthur loh padahal lo ya. Padahal ini belum paling atas ini. Ini peringkat 3 dari paling atas. Akhirnya SK aku keluar. Aduh, kartunya kayak gini lagi. Aduh, mau ngomong apa ini ya? Tak habis pikir aku. Udah ngehil aja. Mudah-mudahan mati aja ya please, mati. Aduh, mau diharapin dari Lilia. Aduh, tinggal satu garis, kena ulti lagi guys. Aduh, si kumis aku. Jangan ulti siapa lah ya, siapa juga mati kalau di ulti. Sakit tadi ulti. Jepret, 80.000. Waduh, sabar, yang lain aja. Aduh, mati dua. Aduh, dijitak, udahlah. Next turn dia mati. Tapi kita tewas dua orang ya. Apa jadi Escanor gua? Nggak ada Arthur nih guys. Ya, kita menang. Tapi tragis ya. Kemenangan separo tewas. Ya, separo tewas. Dilambangin X lagi. Aduh. Wah, kita dapet tiket nih. Lumayan nanti buat gacha. Ya, seperti kalian lihat, ini saya bakal skip lagi ya, langsung ke next. Seperti yang kalian lihat, kita sudah tewas dua ya. Jadi kita tadi tuh ya, tim saya ya, si Eren sama si Arthur udah tewas. Aduh, Escanor aku kehilangan separuh nyawanya. Udahlah, saya pakai tim ini, ganti Gother dan masuk Jericho. Mudah-mudahan ini nggak mati ya. Wah, lawannya si Cungkring ini ya. Di sini Titannya ini nggak tau malu semua ya, separo gila nih, nggak pakai celana, untung digelapin. Ya kalau orang Jepang gitu ya, kita lihat dulu. Tidak bisa di bleed, poison, shock. Iya, wah nggak bisa di bleed, tapi bisa di corrode atau apa ya itu ya, bisa di disable attack. Oke, kita tes ya, disable attack. Tapi ini sih bukan kolosal ya. Yang tadi kayak tadi bro tuh kolosal baru sakit. Aduh, bener kan saya punya Escanor. Kagak sakit. Wah, tapi dia bisa di disable attack ya guys ya. Oke, kita disable attack lagi. Tapi ini kita kurangin ulti dia dulu ya. Disable attack lagi. Escanor lagi. Aduh, nggak sakit ya Escanor gua. Nggak ada Arthur nih. Ngapain Escanor jadi... separuh nyawanya hilang ya, separuh napasnya hilang ya. Ya, kita tunggu buff dari si Gother aja ya. Siapa tahu dia aja level 3.
cesetnya, rank up-nya tuh bisa level 3, tapi dia tadi kagak dapet loh. Emang RNG-nya lagi apes nih. Beginilah. Agak sedikit poker ini main. Wah, saya ulti langsung ya, udah pull ya. Biar cepet ya. Warnanya biru lagi. Elemennya susah ini. Langsung aja. Tewas gak ya? Dua ulti. Jebret. Aduh, gak sakit guys. Ini kayaknya gak bisa pakai equipment, jadi gak sakit. Jebret. Aduh, kagak mati dua kali ulti loh. Aduh. Ini kartu dari tadi ampas terus. Waduh, sakit banget ya. Wah, dia kalau nggak mati, gue yang mati nih. Ngeheal gak ya? Ngeheal dulu lah ya. Ya, tewas gak ya? Tewas gak ya? Tewas deh. Doain aja tewas. Kalau nggak tewas, kena ulti. Kayaknya gue tewas satu lagi nih. Cepret. Aduh, saat tewasin. Aduh, tinggal sedikit lagi. Aduh, 160.000 guys. Gila, SK gua sekali cium sama dia 160.000. Aduh, maknyus. Udah SK emang udah gak ada gunanya lagi sih, gak ada Arthur. Gila, papa gua sekali cium 160.000 mati ya. Apa lagi ini? Udahlah. Mudah-mudahan bisa menang ya. Satu turn kita bisa menang ya. Maklum, ini percobaan pertama. Jadi tim saya itu ya agak beginilah. Kurang mantap ya. Tapi mudah-mudahan bisa sampai top ya. Oke. Jangan pergi dulu, Gouter. Wah, ini lawan si Spider-Man ya. Giant Spider-Man. Waduh. Aduh, nggak ada debuff lagi. Gimana ini? Gua punya Jekojo ya. Udah, nge-heal dulu dah. Mudah-mudahan nanti dapat debuff. Cepret. Waduh, 30.000 doang. Geli-geli. Nge-heal dulu, nge-heal. Waduh, nggak ada debuff lagi. Aduh, ini kartu bener-bener deh. Bener-bener nih kartu apes banget. Apa pakai ya? Udahlah, begini aja lah. Kita sisain satu kartunya si Jekojo ya, supaya nanti mudah-mudahan dapat. Wah, tapi tajam juga ya Jekojo saya ya. 55.000 kalau crit tadi tewas tuh ya. Aduh, nggak ada kartu debuff lagi, guys. Parah men, parah. Waduh, hampir mati. Hampir, aduh, tewas lagi Lilia gua. Sayonara tewas dua, Escanor sama Lilia. Hari ini jadi korban. Udahlah, ulti mati lah ya, jangan hidup lagi ya, please, please. Aduh, cuma dua kartu. Cepret, aduh, tewas, aduh, kagak tewas. Aduh. Wah, untung ultinya udah turun, gak jadi ulti dia. Kalau tadi ulti sadis banget, kayak Escanor gua dicium 160.000, guys. Aduh, ini gimana ini ya? Nasibnya tinggal dua. Udah, mudah-mudahan menang deh. Satu kali sambit, critical please. Critical please. Yes, critical. Aduh, Jekojo penyelamat ya. Critical. Critical kartu emas itu padahal. Tanpa buff. Ya, untung ini save by Hoki. Kartunya lagi ampas. Aduh, ini tinggal lawan yang terakhir ya guys ya. Yang terakhir paling atas. Kita coba paling atas. Ini saya coba skip dulu ya guys ya. Akhirnya di sini kita lawan paling atas dan bakal dapat 3 tiket. Kita lihat paling bawah ya. Kita bisa dapat 3 tiket, tapi ini lawannya susah nih, kolosal. Tim saya udah tinggal 4 ya. Udah tewas 4, sisa 4 pas-pasan ini. Akhirnya si King Biru saya sama ini Mikasa ini kagak jelas. Taruh cadangan aja ya. Soalnya gue belum mahir pakai Mikasa. Apalagi dia kayaknya area ya. Oke, di atas power kita menang di atas kertas. Tapi nyataannya, waduh, di kartu dia silver semua, kita ngintip dulu. Waduh.
bisa, ada buff cancel doang. Tapi cancelnya nanti kalau giliran lu ya. Oke. Kita ceset aja ya. Gak tau lah ini elemennya air, kayaknya Gotter tewas nih. Kita ceset dulu lah. Oke. Tunjukkan taringmu, Cekojo, yang tadi. Sap. Wah, sakit guys, sakit banget. Jepret critical. Waduh, 80.000. Ini kayaknya bos terakhirnya paling gampang ya. Masa sekali sambit tinggal sedikit darahnya. Wah gila, pukulannya sakit banget. Wah jangan sekali lagi, ganti. Aduh, dikeker, di lock on. Ya, Gotter saya tewas. Tinggal Mikasa nggak jelas ini. Waduh, nggak ada kartu Jekojo lagi. Wah, udah deh. Apa kata dunia? Ini secret teknik gak jelas lagi. Ya, siapakah yang dapat ultinya tewas? Jangan Jericho. Jangan Jericho saya, ampun. Mati gak ya? Aduh, mati guys. Mati, untung gak kena ulti. Oke guys, itu karena berkat Jekojo-nya tajam. Jadi sini wajib Jekojo nih. Jericho hijau. Akhirnya kita bisa menang ya. Yes! Hari pertama ini kita tamat, dapat 3 kartu. Udah itu ngapain ya? Ini kita udah tamat ngapain nih, guys? Udah clear, kita klik ya. Coba kita lihat. Udah nggak ada stack baru lagi nih, tapi masih ada logo hadiahnya ya. Oh, bisa daily ya, 3 kali ya, dia bisa daily 3 kali, tapi karakter saya sudah tewas semua. Nggak ada penggantinya lagi. Ya, udah nggak ada lagi 3, ya kita mungkin bisa reset, tapi yang penting kita udah tamat ya hari pertama. Maklum, hari pertama uji coba trial. Tapi elemennya ganti nih bos, jadi merah guys. Oke guys, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai ketemu lagi besok, saya bakal lawan deathmatch ya guys. See you guys, dadah.